Kamu harus mencari orang yang ada dalam foto itu. Dan kamu harus belajar banyak dari beliau. Memangnya siapa Bu yang ada di foto ini? Kamu aja yang punya kuping. Enggak, iki ono. Iki ono. Lah, iki ono. Apa kok niku? Berisik. Ya nek berisik enggak seneng pakai headset. Atau kupingmu lepasen. Taruh saku ini lho. Aneh. Norak. Sampai ketemu lagi, tak tempel kupingmu di knalpot. Maksudmu apa sih, kok niku? Santai. Wedok nu kok. Woi. Untung ayu kan ya. Apa sih gue? Kenapa, Rum? Muka kusut banget. Aku tuh tadi diserempet orang. Knalpotnya berisik. Norak. Udah. Sabar. Nih, minum dulu. Yuk, minum dulu. Aku tuh heran, Yan. Kok ada ya orang kayak gitu di desa ini? Ya udah, Rum. Lupain deh. Kamu ini dari mana mau kemana, toh? Iya, aku lupa. Aku tuh dapat amanah dari Suwargi Bapak lewat Ibu. Disuruh nyari orang yang ada di foto ini. Tapi fotonya ngeblur. Coba deh aku lihat. Tapi aku harus bisa nemuin orang itu, Yan. Wah. Keren ya, Rum. Kayak di film-film itu loh. Yan, kamu tahu nggak siapa orangnya? Sumpah. Kamu tahu, Yan? Aku nggak tahu sama sekali, Rum.
Rum, Pak. Waduh, lah kok baurem kayak gini? Gimana deloknya ini? Dilihat dulu, Thomas. Kan malu, Pak Lurah. Anda gak usah malu. Tenang aja, santai aja ya. Terima kasih. Kan aku lupa. Dibawa, Pak. Loh, dialog itu, Pak.